Bang, izin bang. Siapa lagi? Yang mana? Lu siapa lagi? Ya semua ini. Lupa lah. Namamu siapa aja, Bek? Ini kupon. Ini ya, saya punya saya. Oh, punya mak. Ya Allah. Ya, itu tuh dekat kada. Ya, apa-apa ya. Ya, udah, udah muncul. Siapa nama ibu? Namanya siapa? Tulis dulu nama kalian. Nama ibu siapa? Piki. Yang ini yang ambil ini Mae namanya. Jadi ada juga Piki juga dia. Kak. Habis ini Kak ya berarti ya. Iya Bang. Makasih ya Bang. Kak, jadi gimana Kak? Kurban tahun ini gimana sih? Eh, sini Mbak, kau udah coba. Udah. Sama daging. Bisa makan daging ya kan Bang? Tapi dengan cara begini bagaimana tanggapannya Bu? Diantar ke rumah. Hah? Ya, biar supaya jangan gitu. Di mana ya? Mana Bang? Jangan kesehatan ya? Iya, itulah. Udah itu aja. Bang, bisa dijelaskan kegiatan kita hari ini Bang mengenai pembagian kurban dari rumah ke rumah Bang? Oke, pada hari ini masih hari yang baru mengadakan kegiatan kurban di tahun sini Pak Sobojira ini agak berbeda di tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19 dan kebetulan Kota Medan sedang memperlakukan PPKM sesuai dengan peraturan yang dan peraturan yang kami terima bahwa sebagian besar tahun ini pembagian dan kurban kita antar door to door dari rumah ke rumah. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan kebetulan kita di wilayah kepolisian Medan Baru, kita bersama dengan Polsek Medan Baru untuk bukan mengawal sih istilahnya, bersama-sama untuk mengantar daging kurbannya dari rumah ke rumah. Tapi karena peraturan ini keluarnya setelah kita juga sudah menyebarkan kupon, cuman hanya sebagian kecil yang mengambil langsung sini. Itu pun kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada berapa kepala keluarga Bang yang menerima daging kurban rumah ke rumah Bang? Yang rumah ke rumah kurang lebih 850 kupon, artinya 850 kakak. Sisanya sekitar 350 yang mengambil langsung di masjid. Bang Putra bisa jelaskan Bang? Iya Bang. Bisa dijelaskan pendampingan apa pembagian kurban rumah ke rumah Bang? Pesan-pesan apa yang ingin sampaikan ke masyarakat? Ya, pembagian kurban ke rumah rumah ini ya meringankan beban keluarga yang biasanya mengambil kurban di masjid. Ya ini Kabupaten beserta pengusaha giat mengantarkan daging kurban ke rumah. Nah, di saat pandemi ini banyak. Kegiatan kita hari ini seperti apa Bang? Ya, kegiatan hari ini mengantarkan daging kurban ke rumah-rumah warga. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan wali kota nomor sekian, bahwasanya tidak ada kerumunan warga yang mengambil daging kurban di masjid. Jadi inisiatif dari Masjid Al-Jihad beserta pengurus beserta saya Babin Kamtibnas itu
mengantarkan daging kurban tuh ke rumah-rumah warga. Nah, jadi agar menghindari kerumunan di masjid. Dengan siapa, Bang? Dengan Bripka Putra Kamal, Babin Kamtipnas, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru. Apa? Dengan Faisal Feril, Panitia Kurban Masjid Al-Jumhariyah, Medan Baru. Harapannya gimana, Pak? Apa namanya? Dengan mengantarkan apa ini, Pak? Rumah ke rumah. Ya, harapan saya selaku Babin Kamtipnas ya agar terbebanilah di masa pandemi ini dari warga, itu aja. Oke, oke. Meringankan beban. Beban warga. Beban warga. Yaitu dengan pendistribusian ini kita mentaati peraturan dari pemerintah setempat. Belum kasih.